Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang terakhir, Maidatul Hasanah beserta doa penutup. Tapi sebelum Maidatul Hasanah dan doa dimulai, kami sebagai pembawa acara, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maidatul Hasanah beserta doa yang akan dilakukan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Tipianuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Langganan dia bis. MI rata-rata langganan. Acok, Alito, Kendrick, itu lah ya. Caranya bis CS lah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Innaha majlis hingga kau menghormati sehingga dipun belakang dan ibu sudah Allah insya Allah hingga kau mencantum berukah nafi pun ugi wantan bangsa ini pun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rosid hingga kau menghormati sehingga dipun belakang dan ibu sudah Allah insya Allah hingga kau mencantum berukah nafi pun ugi wonten pasaripun kepala MI Serati ugi sedaya dewan gurunipun ingkang kula hormati ugi wonten pasaripun aparatur pemerintah desa Serati Bapak Lurah ugi sedaya saperangkatipun ingkang kula hormati ugi wonten pasaripun sedaya para wali santri ugi sedaya para hadirin wal hadirat sedaya para muslimin wal muslimat tangsorin wal fatayat nahdin wa nahdiyat hingga kau menghormati ugi panitia haflah akhir sanah rutinan istirahat Sabtu pon Madin Absolihin MI Sultan Agung Serati dan RA Tunas Harapan kru panitia juga seksi-seksinya baik dari seksi perlengkapan bagian taruh, nata kursi, sound, panggung lah megah banget semoga barokah atau umat amin bagi seksi konsumsi bagian departemen perkresekan terus seksi keamanan TNU Tentara Nahdlatul Ulama ingkang bintangi ngumpuli TNI ini TNI Pol Jenderal bintang 4 dan TNU bintang 9 ngumpuli bintang 7 ini Pramilo bangsa kok panas sana udah-udah aja orang mumet dan habis ngumpuli bintang 7 macam lain ingkang kau hormati ugi sedaya santri-santri putra dan santri-santri putri Madrasah Diniyah Ash-Shalihin MI Sultan Agung Serati ugi sedaya dewan asatid asedaipun ingkang kula hormati ugi juru panduyu swara tukang son ya kula hormati ugi mateni sono ingkang kula hormati semoga lancar soalnya tambah laris amin ugi grup apa ini jenisnya gitu apa? Aden grup Aden saking Jogja gitu ya pojokan sini saja maksudnya ya Pak Gaya gitu seorang-orang ini kan gak berhormati sadri pun belajar matur mau bersadang-sadang lupa kita sedoyo siang niko ini pun siang ibu Pak
pagi ini jamnya pun jam kali ulas kirang sepersawan belum ini jam setengah ulas semoga ini biasanya ngaji buat ini kayaknya langkali beduk ya Mbak Haji monggo salam-salam diawali terutami kangge ngonjoaken raos syukur wonten arsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi sakamulipun kita sedaya syukur bil qalbi syukur kelawan kangge ati bila ati niku kula jenengan tesis saged ngraosaken rasa seneng dahan dirasa enak macit ya enak udud ya enak tanda dewek umlek ya enak kayak barat ceramah dewek okay. Jadi hati bisa merasakan rasa seneng syukur bil qalbi kangen sareng-sareng monggo syukur bil lisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin kanti berkaibun Allah Subhanahu wa taala kulo jenengan sakit sarengan pagian kanti tetep kabaran kenikmatan iman Islam ihsan, kesehatan, kesarasan, kesempatan insya Allah kati keikhlasan ini panggian dilangi telung telan, sek-sekan ya bu para kipas-kipasan, merganu rasakan panas oke, alhamdulillah, mugi-mugi berpanggil itu sakit dikantuk ridulan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya bu lah amin ya orang dikubis banget ya sini kah pak? Niki juga sepeda karena iman, ekor iman sing temenanan lah. Wayahe istirahat, kok kumpul-kumpul males ya bu? Jadi karena iman, mugi-mugi iman Islami kita setuju kino wasedo. Amin. Mugi-mugi kita setuju warga masyarakat Serati belum dan kabis Saputra wayahe. Angsa kaperingan imanan kamilan bayakinan sodikon warisqon wasi'an wakulban khusi'an walisanan dakiron wakhalalan toiban watawbatan nasuha watawbatan qoblal maut warahmatan indal maut wamagfirutan praqdal maut walafa indal hisab walfawza min jannah wanajatan minan nar birahmatika ya azizu ya ghafar Rabbi zidna ilma walhiqna bis-solihin Rabbana hab lana minas-solihin Rabbana hab lana minas-solihin Rabbana hab lana minas-solihin amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad Tuhan ya lunas nggih Pak Oke alhamdulillah kita sedoyo Oke kita podo mawon nggih Pak Oke alhamdulillah kita sedaya tansah diparingi nikmat arupi nikmat sehat waras mugi-mugi kita sedaya nggih sehat teman-teman sehat ingkang walafiat sehat ingkang kangge atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum sehat kangge taat dhateng Gusti Allah taat dhateng utusanipun Allah lan manut dhateng pemerintah nggih pemerintah ngajak sae warganya ya para manut insya Allah dari desa sing panjang kunjung pasir bukir kemah ribah toh jinawe toto tentrem ketol harjo makmur jibar sibur baldakun toibakun warobun bohur sing penting warganya pada kondisi kasih ngomong kulu miris irambikum baskuru lagu balda warabbun ghafur Allah gimana mulai kena orang keblas mulai borang ceramah beberan ulu ponco maro surkabe miris nirambikum sekiran-sekiran pangeran nirokam terus aku selesai sekali di dahar dari waskuru lan podo syukur sekabe lagu datang Gusti Gusti Allah mendati negara sing baldatun thayyibatun barobun kufur ini mudah-mudahan wargane nyung sampean kabeh warga serat ini pak lura warga masyarakat yang mungkin-mungkin sami sergap syukur seluruh tambah makmur tambah kata sedulur
anak bujuni mah kepada kepenak diatur. Kalau juru tak kata kalau pada akur. Karena sih dia utang muka-muka kepenak beli nyaur. Syukur-syukur sih disaur mo. Mulanya kita sedia pada sadar. Ini ini maju-maju tuh. Tua, wis tua susepri pakai lam. Nur. Kulitnya pada ken. Nur. Udunnya pada gum. Nur. Kupis. Kita kira bukan pur, orang bukan is. Udunnya pada gum. Nur. Dan udunnya wis gugur dahare bisa nimumbuk. Penggane mungkin. Nanggur kas. Aro kukur. Bermorok yasem. Dalam jalang lin. Tertari gesing kada malang-lan. Orang bisa kamu kamar mandi berek yang jaluk kita. Pur PA dari gambar buku. Pur nusul gus. Iya mikir mulanya. Mulanya kau busuk. Pur aja pedangam. Pur bu. Nanti syukur. Apa? Syukur niku asyukru wa tasarruf nikmat limardotillah. Sing syukur ya kuwi gunakake nikmat kanggo pados ridhone pun Gusti. Gusti Allah. Nggih. Niki panggen iki Pak Kyai Haji Abdul Rosid. Nggih pesen kon ngidhep makota. Niki pun siap kami iki Pak Kyai. Siap. Nggih ibu-ibu dompete pada dibuka. Nggih disyukuri kuwi rezekine. Lebok nakot. Ah, bok gelangi sing gede ya dene bok ora masalah. Ya masalahe bok jenengan mati sing lanang tes sing nom, bok sing lanang bojo maning kok gelange dipekno bojo nom malah lebih maning. Nggih, nek dene bok ora apa-apa, nggih, ke pada syukur yo. Siap, Pak Kyai nggih, sing mari kita. Kene Pak Kyai sih. Ojo kerinting, awas 2000 perak awas lho. Ojo merinding syukur aku sanemu abang seketemu paling setitik sing go nyumbang. Ojo merinding awas borongewu awas awas. Ojo merinding syukur aku sanemu abang seketemu paling setitik sing go nyumbang. Ojo kuatir ojo mamang ngamal siro ora bakal ilang. Ojo kuatir ojo mamang ngamal siro ora bakal ilang. Wassalatullah salamullah ala tola rasulillah. Salatullah salamullah ala tola Habibillah. Ojo kritik syukur atusane bu abang masih gino atus sekarang apa kaya. Ojo amit amit. Ojo kritik syukur atusane bu abang seketemu balik setitik singgo nyubang. Ojo kritik syukur atusane bu abang seketemu balik setitik singgo nyubang. Ojo khawatir, ojo mamang, ngamal siro ora bakal ilang. Ojo khawatir, ojo mamang, ngamal siro ora bakal ilang. Salatullah, salamullah, ala tola rasulillah. Salatullah, salamullah. Salamullah, salamullah, salamullah.
yasin hadi billah awas sama bibi sunginta wabiladi rasulillah awas sama bibi sunginta wabiladi rasulillah wakulin ujahidinillah di alim badariyah salawat dan ke mahabbah dan tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kita sedaya dikantuk syafaatipun sehingga terrealisasi kita sedaya mungkin bisa hidup di dunia wal akhirah Allahumma amin. Hadirin wal hadirah rahimani rahimakumullah, ini sanad berpanggian dari bapak-bapak ibu-ibu wali-wali santri MI Sultan Agung Serati itu nanti timbalan saking panitia kalau semono alukarom bapak Kiai Haji Abdul Rosid Rabu tentunya kabulo ini nonton ing siang itu kabulo kuat kapri diberi dia calonnya haflah akhir sana mati mati dosa dunia asolihin MI Sultan Agung Serati mugi-mugi Rabu panjenengan ugi dugi berkulo beriki dari ngamal silaturahim. Allahumma. Ini ugi sareng-sareng diniati ngaji sareng kangge ngatur jiwa dan niati kangge murih katup jan benjang sowan arsani panger. Pangeran ugi doa dinonga muga-muga nakai nyori kapada lalu langkung santri-santri putra dan santri-santri putri Madin Arsolihin MI Sultan Agung Serati mugi-mugi dan terus mari kang sami sore-sore ha pinter bener manfaat barokah bekti datang tiang sepuluh kali bekti datang agama berguna bagi nusa bangsa dan agama kan mugi-mugi diparingi sami panjang umur atas amal saene antum penyakite antum bidaine antum musibahe antum maksiate Allahumma amin 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 ya robbal amin. Oke, ugi doa di rumah Pak Bu, pada-pada yang cilik aja tuh ya anak. Semacam yang orang mana ya melurun. Nyuwan sisi di pojok, katanya berpojok mana di bete ya orang sida. Pojok, gue lah bentar jagonan jago. Ah, pakai pakai. Tapi bentar malah berat sama Bang Haji, mahakan kasih teh. Benar-benar nyong ciri-ciri anak yang bepapak ya gue dan warna yang tinggal dengan ciri-ciri kita rupes nih mudah-mudahan anak-anak yang unik kepada teman-teman sore-sore kapi dan benar manfaat barokah Allahumma dan dikikui dari generasi penerus para ulama nih masalahnya wong kapi anu bakalnya mati gitu kan. Kekuatan generasi penerus sing api dan kepribun gitu kan Pramido, Pak Bu, Nek Des jawab ya lah, antara dari Dewi yang kebiusi Nek Des, Pak, Nge, atau Negar, Pak, atau Desa, atau Grum Grum, Bul, Pendupu, Wan, Ko, atau Wana Singan atau Singa, atau Wana Singan, Ji, Iku, Mi, Bahai gimana? Tapi geranu desa isine akeh bocangan sing pinter gelem mun bodho gelem gelem ngaji itu cara digambarake dadi tanah liar tanah ambak iki ana kayu sing
sing gede rom makan bahasa robyong bawa tapi ini lah serakit terkali bangga ya pada baik bawa lah dan kanau amba anak kayu gede rom yong di kan dari a au penanggongi yuk di terus berikan yang tanggurannya sub subur di dalam ya ab di ya an ya dem ya ay ayem ditabahkan kayu niku patah poksi-poksi sih pada berkit berkit coba salingin indah weh tuh gambarannya kotan tapi berdesa warna-warna singan atau singan jikwi gambarannya tanah kos song isine alangan lang nandurnya alangan isine ul ya tik us barang man menyam menyawa pet petek lalu sebenar bersane kapan desane orang am man berarti isine tik us ul ya ekstrim cuma butuh ya pak. Yang penting ibu-ibu datang kontrane pada memberi motif motor, memberi motif memberi dorongan terhadap anak supaya anaknya pada sedekan. C, kawan G, ini mudah-mudahan dari generasi penerus para ulama. Halo Buma, dari kajian nanti kawan. Pengiwangun dunia utawi jenjeng geng dunia iku biar bangun di asyaan lawan papat piro-piro perkoro ya iku betul dirupane papat si pertama biar ilmi ulama lawan ilmu ni korongul ulama iku temenan sebetulnya pada dari generasi penerus para ulama pada sekat ngaji pinter benar solih solihah manfaat berkah. Allahumma terutama ibu-ibu nih maksudnya lari niku dulu teh kali ibu maksudnya ibu nih nanti nanti lari lantakan dulu teh kalau ibu pak karena ibu-ibu sih kudu waspan ya datang anak sih iya bu kenapa kok anak dulu teh kalau ibu tekan nyanyiannya biar narik TKB ya kasih ibu kepada ya terus sepanjang masa terus hanya bagian apa pada sang surya menikmati dunia. Uni sudah nih bapaknya, universitas lanjut usia. Uni ini bapaknya nyanyi kasih ibu orang anak pak aku kasih bapak orang ayu. Uninya ya tapi sih lebih asik kan putra tinggi ibu-ibu ya bu. Soto sih berusaha ngelamel. Kenapa kan sebenarnya mana? Sih enak baik lah. Soto ibu-ibu pada nih anaknya pas pindah. Tetap kadang-kadang orang tua ibu nih paninya dot cumure sih. Ibu, disedot cuma putrane jenengan golek pilih cepet man. Itu nih jajan bapak kok nyedot anak pret. Bakal gue sogro gelem. Gue lah boleh kasih ibu orang kasih bapak temen aku. Maning ibu-ibu tidak pengajian dipalingin pacin. Kan kalau si putrane seneng tetep orang perlu dalar emutan anak jenengan. Gila kan? Ibu kan tapi bapak-bapak pengajian di WA Cita Nara bangga bentuk pangan dewek jujur baik bapak-bapak pada baik gelap riak kasih ibu udah terutama ibu-ibu ngisi waspada tentang putrane ibu-ibu harus wasiat tentang putrane yuk ayo nak berpikirlah di waktu pagi bekerjalah di waktu siang makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Gimana tadi tuh? Ya ibu lah. Yang pertama ibu-ibu pesen datang ke Indo, berpikirlah di waktu pagi. Nih, kubung tesi, tesi uri, kubung tesi enom,
ini orang si cilik, wong cilik kan wong tua. Beda nanti bukan ya Pak Kiai. Pukasi enom anak ekon gue menuntut il. Oh, gue terutama kan. Si temenan bu, nanti kan belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas air. Terus belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Ayo biduan suaranya ya. Kenapa ini kapan ini? Jadi belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu asal harus melekat kon idang ang angel gini noten. Tapi granu wis tu ya biasa nepak butuh len metu ya. Oke, bukan bunga tu woblek buku bentangan ya metu. Ibu gini noten. Oke, bilang misalnya kayak Mbak Putri kasih pada merem-merem gak enak. Ini sedia bekek, bingung, beraduk, buyutan, beser. Oke, ibu bilangnya ibu-ibu pada memberi motif, memberi dorongan terhadap anak. Min anaknya tetap pada sedekat ngaji, nang madrasah diniyah as-solihin, M.I. Sultan Agung, sarang-sarang bersatu, buyubruk. Kon didik an, didik anak. Konten ge, nang ge. Iku guru naya si padaruk. Kon ibu naya saya sekoprojo mendung, mendukung masret tanpa dukungan tidak pun akan maju. Gitu kan? Nang ge. Apakah kudu bersatu orang bisa urip dew? Gitu kan? Nah kayak niki bok ya karena persatuan ge. Jadi kan bukan samirun bok bang. Samirun maksudnya kan? Ini kan terata duit, kursi duit, sound system duit, panggung duit, kuyoi sembarangan. Aduh kacau, kuyoi ini duit. Kayaknya ujo duit, bukannya ngomong kuyoi ini duit. Yakin yang kalau pakai Haji Abdul Rosid jangan orang bukan apa-apa bu, yakin menan. Nyuruh buka ada simpennya warna selamat mangkat tuh ke jadinya duit. Nah ini karena persatu ratuan itu saling menduk, saling mendukung. Orang lah akan kasih gelaman jurnal bayar aja kayak kue. Tapi ini wongnya pada saat bersatu kape ini pakai ini. Alhamdulillah semoga-moga berkah. Halo Buma. Amin. Si penting anak ayo kon bodo angutio. Sampai nulis. Ya amin lagi sampai dewek berea. Angutio kapinteran wong pinter uripe diaji-aji kape kapinteran iku jalane sandang pangan kapinteran datan bisa tinggi nandur hilangi barengan nyowo kapinteran ngajak bukti jadi anak pekon angu dekat beneran masalah apa wong tua ringan aku yang tanggung jauh bang dari kanji nabi mantaro kawala dahud jahinan karena kudu dambin aminahu alaih. Sama sih ninggal nak anak bodoh, orang ngerti tuntunan agung. Oh, nek anaknya gawe dosa, wong tuwa melu nyong. Beranaknya pengen tel. Oh, dicurna bae wong tuwa. Nek wong tuwa melu. Ora melu telek, Bu. Ini melu kecepetan dos. Sane dadi orang mu enak kepenak wong gawe. Ah, rumah tanah lah gawe anak.
ngene ku ngoten lho nek sing penting pada memberi motif, memberi dorongan men anaknya tambah mat. Nah, semoga-moga sing didorong ya pada manut. Halo Bu Ma. Amin 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 ya robbal alamin. Memang anak niku bisa dadi barokatun, bisa dadi nafi'un, tapi anak kadang ana sing dadi aduun. Gimana tadi, Bu? Kepriye iki? Anak siji bisa dadi barokatun, bisa berkahi karo wong tu. Junjung du, mur mendem jer, kok mriki asmane tiyang sep. Tiyang sepuh. Nggih. Sinau sobat pake dadi kadus. Kita pake kadus ya. Nonton. Ini gini, lepak putih ini. Utut bak pake dadi bakul berjus. Utut bak pake dadi tukang gedem. Oke, ini ibu ya. Mugo-mugo anaknya podo bagus. Sing ora kadek kaya ini kaya malah yang butuh walayah yang mati orang urip ya Allah. Nggih, anak bisa dadi barokatun, nggih. Terus anak bisa dadi nafiun, manfaat. Kena go sang utu. Wah, kena go sang umat. Nggih, beja-bejane wong tu. Wah, duwean. Nak gelem padangan. Yakin, Bu? Nggih, niku hikmah gede banget. Kita dong bagi ini ku mau khusinatul asror benar keterangan yang mana man alama waladahul qur'ana qulladahul lahu ta'ala biqila datim min nurin ya ta'ajabu minhul awalun wal akhirun. Gimana tadi Bu? Ya kayak gue lah lebih buka dengan buka ciri pepi bingung sawang sing mulang Qur'an datang putran nek ola dahu moko ngalungi ingman sopo Allah ta'ala Gusti ta'ala bikila datin kelawan kalung min nurin saking cahaya saking cahaya ngember Bu sing anake dibulang ngaji Qur'an ngember wong tua nang dina kiamat dikalungi cahaya ya nang Gusti Allah nggih wong tuane padang ora kepeteng ngen Allahumma amin. Masih iya ta'ajah bumin hul awalun wal akhirun pada gumun wong sing awal wong sing akhir kawit Nabi Adam tekaning Adam Malik tekaning Malik Adam Maning pada gumun kaya wong arim serati dining main temen yang dina kiamat ya wong tuane pada dikalungi cahaya nang Gusti Allah pada padang oh anung bin anaknya diulang ur anak madin as-solihin emi sultan al-gum serati alhamdulillah. Lah kasih wong tuane pada kejong-jong anu kepetakan tiga. Oh, anu anak tukang. Apa, Bu? Masuk. Wih, terus maning. Anaknya sedek ngaji, besok wong tuane bar saya itu nang dikira anak-anak sing deres Quran sebelum. Anak sing maca surat Yasin, anak sing nalkin ma la ilaha illallah ma la ilaha illallah adem Bu tapi anak doang monggo dengar mati anak yang menang benang pinggirnya jawab seluruh bahasa mama pakai nanti apa bermati besok itu di warisan orang Bu kok tidak tahu itu bilang ya jadi weh. Terus maning anaknya seribet ngaji wong baru sedo mudah-mudahan anaknya gelem ziar ziarah datang makome tiang sepuh Allahumma wong tua untung di dongan kenaan anak alhamdulillah memang lebih semati kan si garap-garap dongane an anak iya kan tapi suamanya anur atau ngaji bisa dongan bisa ngapa-ngapa gelem ziarah yang mudah pacul kalau saku banyu seceret. Yeah, mama kayak kubur sampai tak bersih kita sakoni main bersih dia serok harus semang kayaknya orang bisa tunggu ora anu dia tahu ngaji ora kita gawakan baju sebotol tak kerucuk yang ada yang jerok dia bujuk sih kan jerok ya ngomong kayak ini pedok goblok yeah kayak pentingnya kau tua didik anak dan lamun anak
Yang main lagi sampai terakhir ya. Sampai di samping bar ya. Lamon anak ngerti tuntunan agama, insya Allah angkat derajat wong. Lamon anak, yo mas, semangat ya pak. Kena untuk ketemu ya ini. Lamon anak ngerti tuntunan agama, insya Allah angkat derajat wong tua. Wong tua sedo wong dua karo anak kan tiga barangnya kau identikin jempol sikil karo beripat
nek jembole kae kesandung mripate gelem metu ilweh nangis tapi nek mripate kecolok jembole kae meneng bae. Paham ya Bu? Apa? Jadi nek anak rekasa wong tua mesti nelang. Gino dan tapi kadang-kadang onten Bu, ger wong tuane sing rekasa gelem anak-anak sing ora urus karo wong tua. Onten boten Bu? Tapi kita cerita orang anak-anak. Anak-anak ya Bu, anak-anak kene orang anak ya Bu. Alhamdulillah pada sore-sore KKB, birul walidain KKB. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Mang laisan jamalu bi asbabin dzainuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Nah, sing ana loro liyane kan meneng kabeh. Ora ana keindahan mergo priyasane tapi innal jamala jamalul ilmi wal adabi sungguhnya keindahan satu karena ilmu dua adab atau akhlakul karimah. Jadi saya nek kula jenengan iku mboten karena priyasane kudu mae sing gedhong mangrumat. Grong keramikin, slong kelampani kron. Rong mobil mel, rong sapi pani wetong, rong pati tata kerlon, dong manur mau kepor tetep. Pewitu. Kudu ibu-ibu juga makan pasar, parfumnya di bolos pabrik di Gokabe. Itu di Citra, Jempul, Amplas, Rexona, Lipstick, apa bilinggo. Kepesannya kalau singkaku, boro-boro Indodi, boro-boro Citra, Fresh Air. GPU balsem yang mendemilangan. Jadi saya ini pun jadi ini bukan karena biasanya, tapi satu karena ilmu, dua adab atau akhlakul karimah. Kue terutama Assalamualaikum. Gih, maksudnya kadang-kadang zaman ini krisis, orang krisis duit, tak duit, tapi tidak kurang. Ini krisisnya krisis akhlak. Ini alamati anak. Soleh iku babat badani mukmin anut ing syariat kang dingin disane alus sendikane ing waktu ane tuh kabar apa sih mau apa? Ge, terus nak lagunya sih terus apa ya? Ge, aduh sabar ge, habis sekarang. Kami tado asik, ing bocah cilik-cilik, ukur malam sedunia. Anut ilmu ne, jadi tanggung jawab orang orang ke. Tapi babat ngamal, anut ilmu ne, jadi tanggung jawab orang orang ke. Ya. Assalamualaikum Muhammad. Ya Rabbi Sayyidi. Halus sedikane, Bu. Kotorane jenengan kali jenengan boten.
jenengan teng sing kampung basa mboten. Ya ampun, mboten usah nyalah nami kamrita. Iki wong dalile wong Jawa kepenakan nggih, Pak Kyai. Nggih, kacang ora ninggal panjaran, kacang ninggalan jalan jenenge ya kacang supro. Nggih, iki kuasa ibu nek bapake basa, ala putrane insyaallah tipu. Ini mboten. Ini gara-gara basa. Angin lah, angin tunggu deh. Pertai patu kayak malah kayak galak banget sih kayak. Ini jadi kalau si kamu, kalau si kamu basa putrane tir, tiru. Nomor tadi kayak galak banget jadi kau orang bisa patu tunggu deh. Ini jadi lebih basanya kayak gula. Pengalaman kayak turun baik, macam orang turun kayak pada baik orang nanti yang kalian kenal mak bujur dan tidak bilang sih basanya lebih kenal kan? Dia bilang gula terus ikut sare mamun. Sekarang gua tersare tindakan malun gua terkentau sangat terus nih hitam dalam gua pernah nih pergi-pergi kayak ketoprak sih dalam angge ibu men putarin pada alus yang dikanet diwani boso cuman bangga ibu yang tak pakai bos alhamdulillah oh jadi anak muda-muda anaknya unika pada teman-teman dari anak sing soli-soliha jadi manfaat barok ojo dadi mus aja dadi sat terus halo Buma amin dan juga ibu-ibu dongane hari anak ya sing apik ya Bu ya iki masalah ibu-ibu iki dongane lebih man dimandi lebih manjur dibanding bapak masalahnya bapak karo ibu lebih kasa ibu ngurusi anak Bu 3-1 nek ra katane wong lanang kowe siji golek rezeki sing halal kathah manfaat barok ah kadang jeri wangi ketatin dan der wes kudu jeri wangi mengendi orang ngalor dul ngetan mun don montak man ing ontrang depan ing jungkir wan ing gulungkung apalah nanti montak mati sikil gok pelaku nama di sini gue udah singgil gue pelaku sila gue mikir kadang-kadang si Fadon kurung terima kena gue kaya rekasannya mau ngakang ngakono paham tapi ketone ibu-ibu kayaknya ketone pada terima kabe ibu alhamdulillah tapi mencerigakan juga lah ibu ini lenjek sesuai gak boleh merengut gue tetap si kakung bu gak merengut nek perempuan kirang nopo bu? Astagfirullah dan mengenai duit kabe tapi memang orang kan orang kene pajebay pak lah ibu bojo nih kaya ini ya pajebay iya masalahnya bu demi duit ya seneng orang dibayar mau demi mani yang guyu mani maaf ya gak ngomong lebih seneng gue tiap pak langsung melebu kamar kemudian level sempurna kon rumah enak tuh yang kayak mana ini bukti songela gabak nanti ini sih gabak banget kalau orang masa lebih-lebih ini di sini jelas tanggung gawe orang tapi kira lebih perempuan di atas duit abang-abang 10 apa 20 juta lah orang kon rumah rumah cuma tuh senjata enak kono dan gue rekatannya mau nanang gue nang kono pak gila nomor sing nomor apa jenenge sing rakasane telu kowe wong wadon urus anak siji hafalan hubungu wa dan alawatin ngade sapa ibu ni mari anak edan kada lemah tambah lemah lesu tambah lesu dikete kudu wetenge tepa ya kunti turu ini nang ya jender di moyo podo rumah ya kaya padatan pecah kembur ya joplang berkasane nomor loro lain anak tokoane nyawan ora mati ya wur ini para urip bisa nggak mati ya bu gue ada kasih uang tuh nang kono yakin pak temenan makanya gue berbabaran yakin gue kalau gue tengen lara gue bereng bereng bu juga lara abu yakin gue pak temenan kau yang tahu cere bu tapi temenan ya bu ada berbabaran kan ya mas astagfirullah ya mas sekarang main kepala main tuh aja bisa jinan apa ada bapak memang menangis saya buta sini mas sakit banget pak ya Allah mas sakit banget mati pun tadi gue mantep karuan 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 mau
masih kira moto bang. Dapat rekasan nang kono loro. Nomor telu ya mom, mom ya gen, dok ya ngedusi ya dudang. Dia ada wong kelapen, wong lanangnya wong ya anak elak krep. Nyong-nyong dekat jelai yakin banget. Ya kayak mak anakku barang-barang di papungnya anakku gede ngomong. Kayak si lanang orang di dulu. Oke, beko, wer, pas rebo kasih nangon bulan itu dongan ibu lebih mandi. Kau nengah hati-hati ketika ada anak bumbung anaknya di mandan meriang mandan rewel aja bumbung rewel peringatlah jadi bocah mandan terjamin dari man. Oh, aja bumbung bocah kayak anak bumbung aja kayak dua anak bumbung rewel aja dua anak bumbung berarti bocah bumbung berarti yang lampi lah pasti. Anaknya jarum duit gue tanggung sekol ah terus gue tanggungan di nama din absolihin MNI Sultan Agung Trat. Yang gue tahu ngaji, gue tahu sekolah, anak aja duit, gajinya aja, diomong merek nak kerek. Gue tadi kerek temenan. Ini, ya, jadi bocah jadi duit bayar, apa gue jadi menteri keuangan. Ya siapa tahu, gue serat jadi menteri keuangan, gue gunung pada jadi DPR, gue bilang-bilang, ya Pak. Alhamdulillah, hidungannya ibu sih hati-hati. Angin doa ibu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hei manusia. Mata-mata kau, ya. Hormati ibumu. Ah, oh, baik apa nak, baik mana? Sabarnya. Yang melahirkan dan membesarkanmu dalam kakimu dari air susunya, jiwa kamu dari kasih sayangnya. Dia manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa bon sap maten di eksok. Lepas ini ada Muhammad. Mudah-mudahan bisa jadi barokatun, bisa jadi nabiun, ada yang mendapatkan aja jadi adun, aja jadi satru, aja jadi musuh. Allahumma ini mengimawan jadi generasi penerus para ulama, bisa jadi cacat dunia. Allahumma amin.